Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 munkar dan nakir menanyakan amal di kubur. 7 8 rakib dan atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu?
Allahumma
Fama.